الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمرك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ما نفع في علم في دارنا آمين مسألة هذه مسألة إن سات مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة وإن كانت كراهة تنزيه على الصحيح. Mutlakul amri, mutlak amr, ada satu perintah ya. Umpama ya, melakukan sholat ya. Sholat itu kan perintah, aqimus sholata, perintah melakukan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ya itu semua ada waktunya kan, ya. Ada waktunya. Nah, itu namanya apa? Perintah itu wajib. Perintah itu al-aslu fil amri dan wajib, asal pada amar itu wajib. Dia itu la yatanawal makruha, dia tidak mencakup akan yang makruh. Ya, dia enggak mencakup yang makruh. Enggak bisa ya, menembus. Enggak bisa meraih. Enggak bisa meraih. Ya, mencakup enggak bisa meraih dia. Mutlak amr. Bentar kita beri contoh. Khilafan al-Hanafiyyah, beda dengan mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi bisa mencakup walaupun masih tetap makruh. Ya, walaupun masih tetap makruh. Nah, ini contohnya. Fala tasi'us salatu fil awqatil makruhati wa in kanat karahatatan zi'in ala sahih. Fala tasi'u, maka oleh karena itu tidak sah. Ini contohnya nih. As-salatu salat fil awqati, pada waktu-waktu al-makruhati, yang makruh. Mana? Salat habis subuh, salat habis asar. Pendapat yang pertama ya, mutlakul amri la yatanawalu makruha, mutlak amr itu tidak mencakup akan yang makruh. Artinya enggak bisa tuh. Itu wilayah makruh, enggak bisa. Ya. Maka kalau dikerjain juga, fala tasihus salatu, maka tidak sah salat fil auqatil makruhati, pada waktu-waktu yang makruh. Mana? Habis asar. Dikerjain juga tuh salat habis asar. Ya. Umpama ya, habis sholat fardu asar, dia udah melakukan sholat fardu asar, lalu dia pengen sholat sunat, dia pengen melakukan sholat sunat umpama, nafal mutlak umpama, habis subuh ya, pengen sholat apa ya, isyrok umpama, itu dalam mazhab kita Syafi'i, fala tasihus salatu fil awqatil makruhati, maka tidak sah pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Fala tasihu, dikerjain juga tuh salat sunat habis asar, habis subuh, fala tasihu, maka tidak sah. Itu yang dimaksud tadi dengan mutlakul amri la yatanawalul makruha.
mutlak amr enggak bisa mencakup makruh. Enggak bisa ya, masuk di situ. Tadi khilafan lil Hanafiyati, berbeda bagi mazhab Hanafi. Bagaimana mazhab Hanafi? Kalau mazhab Hanafi tetap makruh tapi tidak, tetap makruh tapi sah. Berarti dia bisa mencakup tuh, bisa masuk ke wilayahnya. Nah, tapi tetap ya makruh. Sah tapi ya makruh, sah. Tetap makruh, sah. Sholatnya tetap sah tapi makruh, tetap makruh. Paham tuh ya? Beda dengan kita sembahyang qadha. Sembahyang qadha kita hukumnya salat sunat, umpama yang punya qadha, umpama udah lama dia yang kagak sembahyang. 20 tahun kemarin kagak sembahyang ya. Padahal udah bangkotan. Kagak sembahyang. Ya. Udah balik berkali-kali kagak sembahyang. Nah, kemudian dia ya pengen qadha, pengen salat sunat, itu enggak sah. Apa? Bukan enggak sah, haram. Salat sunat. Salatnya sah enggak? Sah. Kok bisa beda? Beda sama yang tadi. Kenapa? Karena kalau ini dia salah penggunaan waktu. Harusnya dia gunakan waktunya untuk mengqadha salat, dia gunakan untuk sholat sunat bersenang-senang gitu, malah dia bersenang-senang. Nah, kalau habis asar, habis subuh ya, dan yang lainnya waktu makruha, nah, dalam mazhab kita Syafi'i mutlakul amri la yatanawal makruha, mutlak amar tidak bisa mencakup makruh. Ini penting sekali nih, biar kamu tahu. Artinya sholatnya tidak sah, contoh umpama dilakukan pada waktu sholat pada waktu yang makruh. Ini ada macam-macam ulama itu, ada yang mengatakan makruh. Nanti di sini dikatakan wa in kanat qira'at tanzihi ala sahih, sekalipun dia makruhnya makruh tanzih atas qaul sahih, apalagi makruh tahrim gitu ya. Makruh tanzih aja enggak apa-apa. Jadi dalam mazhab kita walaupun makruhnya makruh tahrim, mutlakul amri la yatanawal makruh. Mutlakul amri la yatanawal makruh. Mutlak amr tidak bisa mencakup makruh. Artinya sholatnya tidak sah. Tapi kalau mazhab Hanafi, sholatnya sah tetap tapi makruh. Itu mazhab Hanafi. Boleh jadi mazhab Hanafi itu ada berbeda lagi tuh. Kenapa? Boleh jadi dia ada lagi cabang yang mengatakan tidak apa-apa, tidak makruh, sah saja. Mungkin ada begitu. Kenapa? Fikih. Ya. Ini kan mazhab Hanafi global. Seperti mazhab Syafi'i, ada enggak yang berbeda? Tetap mazhab Syafi'i juga yang berbeda, ada enggak? Ada. Jadi ini jadi luas wacana kita berpikir kalau kita banyak pengetahuan. Paham tuh ya? Biar paham tuh tentang sholat itu. Biar nanti kita enggak sebel sama orang, oh waktu makruh dia sembahyang juga. Boleh jadi dia pakai mazhab Hanafi. Wallahu a'lam bishawab.